Benar. Oke. Kenapa sudah nih? Ada yang tertekan. Oke, kita sambung benar. Ya. Oke, kita sambung. Oke, sistem 24 jam ini garis masanya. Oke, ini garis masa. Sama juga. Oke, tengah malam sampai tengah hari jam 12. Dan jam 12, jam 13, jam 1 itu jam 13 sampai jam 24. Oke, waktu selepas tengah hari. Baik, ini adalah sistem 24 jam. Baik. Oke, ini pernah lihat nih dalam buku teks. Baik, ini adalah hubungan sistem 12 jam dan 24 jam. Kalau kamu lihat sini ya. Baik, tengah malam dan tengah hari. Nah, beginilah peredaran masa kita nih. Jam 2 AM sama dengan jam 2. Nah, kamu tengok. Dia bergerak. Oke, dia bergerak. Oke, dia bergerak sampai tengah hari, siang tengah hari, jam 1, jam 2, jam 3, sampailah. Oke, jam 12 balik, maknanya lengkaplah satu hari kita dalam masa 24 jam. Ya, ini adalah contoh gelung masa yang menunjukkan hubungan antara sistem 12 jam dan sistem 24 jam. Ya, baik. Baik, bagaimana kita mau menukarkan sistem 12 jam kepada sistem 24 jam? Baik, ini ada yang sudah pernah belajar di sekolah nih. Bagaimana kita mau tulis? Oke. Apabila kita menulis sistem 12 jam, jam 1 AM, ini sistem 12 jam, persamaan dengan sistem 24 jam, cara tulisnya jam sifar, jam, ada sifar, ada satu, ada sifar, ada sifar. Sebutannya jam satu. Sebenarnya depannya ini sistem 12 jam semuanya ada pukul ya. Ada pukul. Oke, ada pukul. Depannya ada pukul ya. Coba kasih ringkas ya depannya ini. Nanti kita lihat semuanya depan ini di sistem 12 jam ada pukul nih depannya. Ini. Baik, ini cara terus cara ringkas. Baik, seterusnya jam 1 PM. Pukul 1 PM bersamaan dengan jam 13. Pukul 2 PM bersamaan jam 14. Pukul 3 PM bersamaan jam 15. Pukul 4 PM bersamaan jam 16. 5, 17, 6, 18, 7, 19, 8, 20, 9, 21, 10, 22, 11, 23, dan 12, 24. Ataupun sifat-sifat. Baik, di sini yang ramai murid silap, apabila jam 6 PM dia letakkan jam 6 PM dia letak jam 16. Jadi silap ya. Jadi perlu tahulah penukaran-penukaran jam 11, 12 jam kepada sistem 24 jam. Baik, kita teruskan yang seterusnya. Kita teruskan slide seterusnya. Baik, bagaimana kita mau sebut dalam sistem 24 jam dalam angka dan perkataan? Baik, di sini pun ramai murid silap. Bagaimana cara menyebut? Baik, cikgu ajar ya. Baik, kita lihat sini. Jam berapa nih? Siapa yang boleh jawab? Macam mana sebutannya nih? Siapa yang mau jawab? Open mic, siapa mau jawab? Saya. Jam 18.40. Oke, jam 18.40. Tahniah Muhammad Mifdal. Baik, kita lihat bagaimana sebutannya dalam perkataan. Baik, kita ambil tengok garis biru ni menunjukkan jam. Manakala garis merah ni, bulatan merah ni menunjukkan ni minit. Oke, betul ke tadi si Mifdal buat cakap? Oke, jawab. Jam 18.40. Oke, betul. Tahniah. Oke, ini senanglah. Baik. Kamu tengok garisan biru ini. Ini menunjukkan 18. Yang inilah 18 ni. Manakala garisan merah ni, bulatan merah. 40 ni mewakili yang di belakang. Baik, sebutan untuk ini ialah
jam 18.40. Ya. Hey, Muhammad Lukman boleh tutup mic. Okey, terima kasih. Bulatan biru, bulatan biru. Adakah tengok bulatan biru? Ibu, saya tidak dapat. Ada. Ada kan? Ada. Oke, baik. Seterusnya. Siapa boleh jawab nih? Siapa yang boleh jawab? Jam 16.15. Oke, jam 16.15. Siapa yang jawab? Siapa namanya? Dan dulu jawab 16.15. Oke, kita tengok jawabannya. Jam 16.15. Oke, tanya. Oke, kita tengok jam 16.15. Jam 16.15. Biru itu 16, manakala bulatan merah itu ialah 15. Ini masih tenang lagi. Siapa boleh jawab? Boleh open mic. Boleh open mic. Siapa mau jawab? Jam 5.45. Jam 5.45 atau jam sifar 5.45? Jam 5.45. 5.45. Oke, kita tengok jawabannya. Abdul. 5.45. Tahniah. Okay. Baik. Kita tidak boleh ambil 5.4 ya. Kita ambil 5. Sifar dan 5 itu mewakili 5. 45 itu minitnya lah. Oke, okay, yang inilah. Siapa yang betul ni dia hebat? Siapa mau jawab? Jam 13.02. Jam 13.02. Ada jawapan lain? Ada jawapan jam lain? Jam 13.02. Oke, okay. Ada yang jawab 13.02. Ada yang jawab 13.02. Yang mana betul? Kita lihat jawabannya. Oke, bulatkan dahulu. Kenapa saya pun milik itu? Kenapa ada yang sharing nih? Cukup sampah. Ada yang kacau nih. Cukup sampah. Oke. Oke, boleh lihat. Sekejap. Baik, boleh lihat sudah? Boleh. Oke, jangan kacau screen ya. Baik, kita lihat. Muhammad Iqbal. Boleh murid. Sekarang screen cikgu ada apa, ada kacau sedikit. Oke, diharap murid-murid jangan ada kacau screen cikgu sini ya. Boleh lihat kah? Cikgu Jasmine boleh lihat? Cikgu Irana? Belum ada paparan Cikgu Supian. Mau share balik kah? Iya, share balik. Oke, sekejap ya. Anak-anak jangan kacau yang untuk sharing ya. Jangan kacau untuk sharing ya. Kan untuk mic saja kalau mau ada soalan ke ada respon itu off balik. Okay. Adam, mic Adam. Semua murid pastikan mikrofon sudah di off ya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Bila ada soalan baru ya, on mic sabar. Ya.
Tiara bersabar. Murid-murid harap bersabar. Kita buka balik page ni. Ada masalah tadi sedikit. Okay, boleh lihat sudah. Oke. Okay. Oke, okay, kita teruskan yang tadi. Tidak. Oke. Oke, kita terus yang tadi lah. Baik, sampai mana sudah tadi? Yang ketiga kah yang keempat? Baik, yang ini tadi kan? Boleh lihat murid-murid? Boleh lihat? Boleh. Baik, bagaimana pertanyaannya ini? Tidak. Yang 13 sifar? Boleh. Ah, siapa yang tahu tadi 13 sifar 2 tuh? Tahniah. Baik, ada yang sebut tadi jam 3.13.2. Jam 13.2. Sebenarnya jawabannya ialah jam 13 sifar. Lego tidak nampak. Hah? Tidak nampak. Kan betul. Lego saya. Boleh lihat Lego saya punya bisa coklat. Tidak. Baik. Boleh lihat paparan seterusnya nih? Tidak. Cikgu Jasmine, boleh. Di sini boleh. Anak-anak tu kali lain dorang tak kuat tu. Okey, baik. Siapa yang boleh jawab? Siapa yang boleh jawab soalan yang seterusnya ni dalam perkataan? Jam 7.09. Okey. Jam 7.09. Okey, sama juga. Jangan letak jam sifar 7 ya. Jam 7.09. Jangan jawab jam sifar 7.09. Ya, itu salah. Baik. Macam mana kita yang last ni? Siapa yang boleh jawab? Satu kan nomornya ni. Jam sifar 9. Siapa yang boleh jawab? Iska boleh jawab. Siapa? Adam. Berapa nih? Siapa yang boleh tulis? Oke, cikgu tanda biru dan merah. Jam sifar 10. Berapa? Ulang. Jam sifar 10. Oke, jawabannya jam sifar 10. Tahniah. Baik, beginilah cara sebutan dalam bentuk perkataan. Daripada angka kepada perkataan. Jadi sekiranya ada soalan-soalan yang diberikan bentuk begini, pastikan jawapan kamu betullah dalam perkataan, ya. Baik, kita tengok pada page yang seterusnya. Oke, okay. Ini kita lagi macam tadi. Dari ya, perkataan ada. Boleh lihat paparan? Boleh. Baik. Bagaimana kita menulis dalam angka nih? Siapa yang boleh jawab? Ya.
Jam sifar 9:15. Oke, okay. Letak sifar depan ya. Jangan letak tiada sifar. Jam 9:15 sifar kena ada di depan. Ya. Walaupun sebutannya ada sifar di depan, tapi kalau kita sebut jam 9:15, tapi dalam tulisan angkanya kena ada sifar di hadapan. Sebab dua digit untuk jam. Oke, okay, baik. Tengok yang seterusnya. Okay, ini. Jam 20:20 senang. Okay, jam depan 2:02 sifar, 2 sifar. Ya. Yeah. Baik, ini senanglah. Jam 3. Oke, okay, ini jam 3 sifar 5. Jam sifar 3 sifar sifar. Oke, okay, jam sifar 3 sifar 5. Sebutannya jam 3 sifar 5. Oke. Okay. Senang lah. Oke, okay, ada soalan begini senang. Jam 21 jam 21:50. Ah, ini senang. Enggak payahlah cepat tanya. Jam 21:05 sifar. Oke, okay, jam 21:50. Dan yang terakhir, jam sifar-sifar 40. Jam berapa? Sama juga jam sifar-sifar 4 sifar. Oke. Okay. Baik, ini senanglah. Kenapa saya tak nampak, cikgu? Hah? Yang lain boleh tengok kan ni? Boleh. Oke. Okay. Tak boleh. Tak boleh. Tak nampak. Baik. Boleh lihat? Tak boleh. Cikgu Jasmine, Cikgu Erana boleh lihat? Cikgu, tidak kami nampak. Tidak boleh. Boleh. Cikgu Jasmine boleh lihat? Cikgu Erana boleh lihat? Boleh. Oke. Okay. Baik. Kita tengok page yang seterusnya. Cikgu Jasmine. Boleh ya, saya. Cikgu, kenapa Adam tidak boleh nampak ya, Cikgu? Kerjanya? Tak boleh, cikgu. Gambar Adam tak nampak. Tak nampak ni. Jam 5, sifar 5. Boleh lihat? Boleh lihat? Jam 5, sifar 5. Baik. Boleh. Okey, boleh kan? Okey, cikgu teruskan ya kalau boleh. Saya punya slide yang ke-9. Okey, boleh lihat set masa dan waktu ni, latihan masa dan waktu dalam sistem dan 12 dan 24 jam. Boleh lihat? Boleh. Cikgu Jasmine boleh lihat? Cikgu Herana boleh lihat? Boleh. Okey, baik. Kita tengok soalan. Baik, cikgu ada bagi ada soalan di sini. Baik, berkenaan dengan masa dan waktu. Baik, kamu lihat yang pertama sekali waktunya. Waktu pagi. Apa yang soalan A? Okey, tulis waktu dalam sistem 12 jam. Siapa yang boleh jawab? Ha? Siapa yang boleh jawab sistem 12 jam ni? Waktu pagi tu, waktu pagi. Boleh lihat? AM. Nah, siapa yang boleh tulis? Siapa yang boleh jawab? Dalam sistem 12 jam, waktu pagi. Ada yang boleh jawab? 7:15 pagi. Pukul 7:15 pagi. Pukul 7:15 pagi. Ada pagi belakangnya? AM, cikgu. 7:30 AM. Berapa? 7:30 AM. Pukul? Belum ada lagi yang jawab nih yang betul-betul. Soalan A dalam sistem 12 jam waktu pagi. Pukul 7:15 AM. 7:15. Baik, jawabannya ialah
7:15 AM. Baik, kenapa cikgu letak AM di belakang? Siapa yang boleh jawab? Sebab sistem 12 jam cikgu. Okey, sistem 12 jam sebab dia masih waktu pagi kan, sebelum tengah hari. Jadi dia namanya, nama dia kena letak AM di belakang. Ya. Baik. B1, dalam sistem 24 jam, siapa yang boleh jawab? Ada yang boleh jawab? Tulis dalam sistem 24 jam. Jam kosong, jam sifar 715. Jam sifar 715. Okey, jam sifar 715. Okey, jam 7:15. Okey, tahniah. Siapa yang menjawab tadi itu? Siapa namanya? Muhammad Izwan Syah. Okey, tahniah Muhammad Izwan Syah. Baik, dalam perkataan. Okey, B2 sama juga. Jam 7:15. Okey, jangan tulis jam sifar 7:15. Salah ya. Jam 7:15. Baik. Kita tengok yang di sebelah. Yang di sebelah waktu apa ni? Waktu malam kan? Okey, yes. Waktu malam. Siapa yang boleh bagi tahu cikgu soalan A dalam sistem 12 jam? Pukul berapa? Boleh open mic. Pukul 8:55 PM. Okay. AM ke PM? AM ke PM? Okay, bagus. Baik, depannya ada pukul 8:55 PM. Baik, untuk soalan ini, ramai murid yang selalu salah. Ya, cikgu beritahu. Dia tengok jarum yang biru tu, jarum pendek. Dia selalu letak pukul 9:55. Sebenarnya jarum itu belum sampai pukul 9. Tapi dia letak pukul 9:55. Di sini murid selalu salah. Terutamanya biasanya soalan objektif. Jadi kena hati-hati. Okey, tengok jarum pendek tu betul-betul adakah dia sudah sampai atau belum sampai di nombor 9. Ya. Baik. Dalam sistem 24 jam. Apakah jawapannya? Pukul 8:55 PM. Jam 25 jam. Jam 25 8:55. Jam berapa? Jam 25. Jam 20:55. Okey, jawapannya ialah jam 20:55. Baik, tahniah. Ya. Jangan lagi kamu letak jam 20:55 ada PM di belakang. Itu salah. Itu menggabungkan antara 12 jam dan 24 jam. Jadi kena jam 20:55 tanpa ada PM di belakang. Ya. Baik, dalam perkataan pun sama juga senang. Okey, jam 20:55. Baik. Soalan. Jawab cepat ya. Baik, jawab cepat. Tukar unit 24 jam kepada 12 jam atau sebaliknya. Baik. Soalan pertama. Apakah jawapannya dalam sistem 24 jam? 12 jam. Oke, ada yang mau try? Ada yang mau cuba? Ada. Pukul 5:20. Jam 15:40. Jam 15? Jam 15:40. Jam berapa? Siapa namanya ni? Boleh beritahu nama? Muhammad Asraf. Okey, Muhammad Asraf. Jam berapa? Jam 5:20. Jam 15:40. Pukul 5:20 AM. Baik. Siapa mau jawab tadi? Siapa tadi saya jawab? 5:20 AM. Pukul 5:20 AM. Okey, jawapannya ialah pukul 5:20 AM. Okey. Kita tahu ya, sifar ada sifar 5 ni maksudnya dia mati. Jam. AM ya. Baik. Dalam jam 15:40. Pukul 3:40.
Jam 15.40. Jawabannya ialah jam 15.40. Baik. 40. Jam 18.50. Jam berapa? Pukul 7.50. Pukul 6.50 AM. Baik, ramai yang salah di sini. Pukul 18 dia letak pukul 8. Ya. Sebenarnya pukul 18 jam 18.50 ni bersamaan dengan jam 6.50 PM. Ya, kena betul-betul. Baik. Pukul 10.10 PM. Berapakah jawapannya dalam sistem berempat jam? Jam 22.10. Okey, jam 22.10. Tahniah. Baik. Okey, sama juga pukul 4.05 menit AM. Jam 4.05. Macam mana tulisnya jam? Jam 4.05 ataupun jam 4.05 menit. Baik, yang terakhir ramai-ramai jam 21.35. Pukul 9.35 PM. Baik, tahniah semua murid-murid. Baik. Oke, tahniah. Cikgu berharap semua yang cikgu sampaikan tadi boleh faham. Boleh faham kan ni murid-murid? Boleh. 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 Ada soalan? Ada. Ya, okay. Ada soalan boleh tanya cikgu. Baik. Untuk slot cikgu, sebenarnya sampai situ saja dah. Okey, nanti slot yang seterusnya akan disampaikan oleh kawan cikgu, Cikgu Herana dan Cikgu Jasmine. Jadi cikgu mau stay saja di depan komputer ataupun di depan telefon kamu. Okey. Slot ini akan disambung oleh rakan cikgu. Baik. Cikgu berharap apa yang cikgu ajar tadi iaitu sistem 24 jam, hubungan antara sistem 12 jam dan 24 jam, murid-murid dapat hadamlah, dapat faham dan dapat kuasai. Jadi akhir kata cikgu, semoga perkongsian cikgu pada hari ini memberikan manfaat kepada murid-murid. Kalau ada soalan nanti pertanyakan tentang 12 jam dan 24 jam, murid-murid dapat jawab dengan baik dan betul, ya. Baik, pesanan cikgu untuk semua murid yang ada di depan cikgu sekarang ni, yang ada menghadap telefon dan laptop, cikgu mau jaga kesihatan kita. Okey. Dan cek. Cek. Stay at home. Ya. Jarakkan diri kita dengan orang lain. Baik. Seterusnya cikgu mau menjemputlah rakan cikgu untuk meneruskan slot yang seterusnya. Cikgu stop presenting ni dan cikgu beri laluan kepada Cikgu Herana. Cikgu Herana boleh? Cikgu Herana. Ya. Okey, saya stop ya. Ya. Okey, baik murid-murid stay ya. Masih lagi kita ada ni. Okey, bolehkah kasih mati dulu mikrofon? Mutekan dia dulu.
Okay, tolong jangan tekan ya yang take control tu. Sebab kalau kamu tekan dia akan hilang sudah. Kejap. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, sebelum cikgu teruskan, cikgu perkenalkan diri cikgu dululah kan? Okey. Nama cikgu Hairana binti Abdul Aziz. Okey, boleh panggil cikgu Ana dari SK Bandar Tawau. Okey, tajuk hari ini, masa dan waktu. Okay. Untuk slot cikgu, cikgu akan ambil standard kandungan tempo masa dan standard pembelajaran dia ialah mengira tempo masa dalam sebarang unit. Okey, sebelum tu cikgu tanya, on mic ya yang dengar, boleh nampak ke slide cikgu? Boleh. Okey ya. Okey. Cikgu teruskan. Sebelum tu, cuba kamu tengok apa maksud tempo masa. Cuba beritahu cikgu apa maksud tempo masa. Apa yang kamu faham tentang tempo masa? Mengira tempo masa dalam sebarang unit. Okey, siapa yang mau jawab boleh on mic. Tempo masa. Mengira tempo masa dalam sebarang unit masa. Maksud tempo masa sejak cikgu mau. Perkataan tempo masa. Boleh? Saat. Saat. Jumlah jam. Okay, ada lagi yang boleh keluarkan idea kamu? Masa. Minit. Okay, itu semua unit-unit dalam masa. Okay, cikgu beritahu ya, dengar. Tempo masa ini adalah peristiwa yang mengambil kira berapa lama masa itu berlaku. Berapa lama peristiwa itu berlaku. Okey, contoh. Kamu bermain dalam satu hari berapa lama? Okey, kamu mula bermain contoh daripada pukul 2. Okey, 2 PM sehingga pukul 3 PM. Berapa lama kamu bermain? Satu jam. Ya, satu jam. Satu jam itu adalah tempo masa. Satu jam itu adalah tempo masa. Okey? Macam mana kamu mau tahu satu jam? Tolak, cikgu. Tolak. Yang mana tolak yang mana ni? Tiga tolak dua. Tiga tolak dua. Okey. Cikgu akan perkenalkan dulu rumus. Ya, Rena binti ini Irena. Lain hilang. Bapak Ren hilang. Anak-anak jangan kacau yang sharing tu ya. Mic dengan video saja yang dikacau. Okey ya, tolong jangan kacau ya. Okey, mengira tempo masa hari yang sama. Okey, dalam sistem 12 jam melibatkan AM dan PM. Okey, rumusnya tadi ada cakap pukul 3 tolak pukul 2. Dia akan dapat 1 jam. Cikgu, tiada paparan, cikgu. Tiada paparan? Ya, cikgu. Putih, Syak. Ada. Paparan. Okey. Mungkin masalah lain kali tu. Okey, cikgu teruskan.
rumus untuk tempoh masa ialah masa akhir tolak masa mula. Okey. Macam situasi yang cikgu bagi tadi, contoh yang cikgu bagi tadi, masa bermain kamu habis pukul 3. Itu adalah masa akhir. Kamu tolak masa mula, iaitu kamu mula bermain tadi ialah pukul 2. Jadi untuk dapatkan tempoh masa, masa akhir tolak masa mula. Okey. Okey, contoh yang pertama. Pukul 5 AM hingga pukul 11 AM. Okey. 11 AM hingga berapa? 11 AM. 11 tolak 5. Ya, 11 tolak 5 kan? Okey. Sekarang kita tengok kalau di sekolah, kalau macam cikgu, cikgu perkenalkan bentuk T, betul? Guru-guru yang guru-guru kamu pun akan perkenalkan. Mungkin bentuk T, tulis jam dan minit di atas. Okey, ini cikgu masukkan dalam kotak. Sama juga ya. Okey, jadi masa akhirnya ialah ada 11. Sebelas. Kita masukkan 11. 11 itu ialah jam tu ya, masukkan di jam. Sifar-sifar itu masuk dalam kolom minit. Okey, kemudian tolak dengan 5. 4. 5. 5. Okey. Jadi kita selesaikan unit minit dulu. Sifar tolak sifar. Sifar. Okey, sifar ya. Okey, situ sifar. Sekarang kolom tengok kolom jam 11 tolak 5. 6. Okey. 6. Jadi jawapan dia ialah 6 jam berapa minit? Tiada. Sifar tiada, sifar minit. Okey. Kamu boleh tulis keluar ya. Okey, dalam dalam kertas 2. Okey, dalam peperiksaan kamu nanti kertas 2 cara penulisan untuk tempoh masa. Okey, ini dalam bentuk lazim lah. Kan dalam bentuk lazim. Kalau kamu tinggalkan jawapan kamu begini sahaja, boleh dapat markah untuk tempoh masa. Ataupun kamu boleh keluarkan jawapan kamu begini. 6 jam. Okey. Ingat untuk tempoh masa sahaja. Tapi kalau dia cari, dia suruh jawapan dalam bentuk pukul ataupun jam, tidak boleh bagi dalam bentuk yang begini ya, dalam kotak ni yang begini. Tak boleh, dia mesti dikeluarkan. Faham tak murid-murid? Faham. Faham. Okey. Seterusnya kita menggunakan yang tadi itu adalah dalam bentuk lazim. Okey. Contoh yang sama tetapi dalam kaedah garis nombor. Okey. Ini garis nombor Korea. Kita tadi mula pukul 5 AM, betul? Jadi kita plotkan di pukul 5 sehingga 11 AM. Begini. Okey, daripada pukul 5 AM sehingga 11 AM. Cuba tengok ada berapa tempoh masa di situ. Selama tempoh masanya 6 AM. Kita kira sejam-sejam. Okey, jam yang pertama. Jam yang kedua. Jam yang ketiga. Yang keempat. Lima. Enam. Ada enam jam. Enam jam. Okey. Faham? Faham. Faham. Okey. Seterusnya. Kira tempoh masa hari yang sama. Okey.
Kali ini dalam sistem 24 jam pula. Ingat formula tempoh masa, masa akhir tolak masa mula. Okey, contohnya jam 8.30 hingga jam 15.40. Keluarkan kotak Ultraman kita. Kotak kita, jam dan minit. Okey, masa akhirnya ialah jam 15. Ya, jam 15.40. Okey. Okey, kemudian masa mulanya ialah 8.30. Okey, jam 8.30. Sekarang kita selesaikan dulu untuk minit. 40 tolak 30. Sepuluh. Okey, 15 tolak 8. 7. Tempoh masanya ialah 7. Tempoh masanya ialah 7 jam 10 minit. Okey, boleh tulis keluar ya, 7 jam 10 minit. Okey. Kamu boleh tulis ataupun kamu boleh gambar slide di laptop ataupun handphone kamu ya. Okey. Seterusnya soalan yang sama tetapi kaedah yang berbeza. Kita guna kaedah garis nombor. Okey. Kita plotkan dia daripada 8.30, okay, jam 8.30 hingga 15 sehingga jam 15.40. Okay, itu ya garisan biru tu. Okey, yang ini dia akan plot daripada jam 8.30 sehingga jam 15.40. Oh sorry, sehingga jam 15.30. Okey, kita genap-genapkan dia jamnya tu. Okey. Tempoh masanya ialah 7 jam. Kemudian ada baki sedikit itu, berapa nilainya ialah 10 minit daripada jam 15.30 sehingga jam 15.40. Jadi ada 10 minit. Okay, jadi jawapan dia ialah jam 10 minit. Okay, faham ini? 10 minit. Boleh faham? Bagi masa untuk gambar dulu. Boleh. Sila tutup mic ya, murid-murid. Cikgu Jasmi, Cikgu Supian dengar? Ya, dengar-dengar. Terus. Okey. Okey, terus ya. Okey, teruskan. Teruskan, okey. Okey, sekarang mengira tempoh masa hari yang sama sistem 12 jam. Ini menggunakan pengumpulan semula. Okey, kita punya rumus tempoh masa, masa akhir tolak masa mula. Okey, contohnya pukul 3.40 PM
hingga pukul 8.05 PM. Sifar 5 PM. Okey. Okey. Kita masukkan ya, masa akhir kita 8.05 minit. Kemudian masa mula kita ialah 3.40. Kemudian tolaklah minit. Okey, sekarang cuba tengok bahagian kolom minit. 5 minit tolak 40 minit. Bolehkah tidak? Okey, boleh on mic? Tidak boleh. Boleh. Pinjam. Pinjam dari mana? Pinjam dari jam 8. Pinjam dari jam. Dari 8. Oke. Okay. Mesti pinjam daripada 8. Maksudnya begini, 5 minit itu mesti pinjam dari 8 ya. 8 itu akan jadi ataupun dia akan tinggal 7. Okay. Nilai yang kita pinjam itu adalah 1 jam. Tetapi bernilai berapa? 12 tambah 15. 12 tambah 5. Dari mana dapat 12 sayang? 60 minit tambah 5. Ya, 1 jam 60 minit tambah 5. Ya. Jam okay. Jadi 60 minit tambah dengan 5 minit yang sedia ada. Okey, jadi kamu akan dapat 65. Jadi 65 tolak dengan 40. 25. Okey, dan di kolom, di kotak jam pula 7 tolak 3. Jadi tempoh masanya ialah 4 jam 25 minit. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, cikgu ulang balik ya untuk yang pinjam ni. Ramai murid yang dia pinjam nilainya 10. Kalau nombor bulan, ya nilai kita pinjam tu dia akan jadi 10. Tetapi yang melibatkan unit seperti jam, minit, mesti ikut nilai yang diberi. Contoh, 1 jam bersamaan dengan 60 minit. 10 minit. Ya, jadi maksudnya kita pinjam, kita mesti letak 60 tambah dengan 5 minit yang sedia ada. Baru boleh tolak. Faham. Okay. Seterusnya. Pukul, ini contoh keempat ya. Pukul 9.30 AM hingga pukul 4.15 PM. Okay, masa yang diberi. Masukkan dalam kotak. Apa yang perlu dimasukkan dulu? AM. AM? Okay. PM. 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 Yang ini kita cari dulu. Okey, siapa boleh beritahu cikgu kenapa cikgu menggunakan 12.09.30 minit ni? Sebab jam 12. Dari mana datangnya pukul 12? Dari mana datangnya 12 tu? Tengah malam. Tengah malam. Jam. Okey, tengok ya. Tengok di atas sebelah kanan. Okey. Kita akan sebenarnya pukul sebenarnya 12.09.30 ni untuk mencari tanda soal yang berwarna merah. Maksudnya daripada masa awal 9.30
sehingga pukul 12 tengah hari itu berapa tempo masanya? Okay, berapa tempo masanya? Jadi 12 tolak 9 30 minit dia akan dapat 15 jam. Adakah yang tekan 2 jam. 30 minit. Minit dia akan pinjam. Jadi 30. 12 itu dia akan jadi 11. Tinggal 11. Tolak 9. 9-nya ialah. Ini contoh ni. Tulis. Kemudian. Sampai dengan. Pukul 4.15 PM. Mandi. Mandi. Kamu akan dapat 40. Okay, tambah ya 30 tambah 15, 45. Tambah dengan 2 tambah dengan 4 ialah 6. Jadi 6 jam 45 minit. Okay, faham? Takkan ni faham? Si cancel pun boleh. Okay. Okay, good. Faham. Okay. Hitam. Okay. Okay, teruskan. Ini adalah contoh soalan penyelesaian masalah. Okay. Kita sama-sama buat ya. Sekarang siapa yang mau bercakap boleh on mic. Ini sama-sama kita buat. Kita bincang. Okay. Adam Hail. Adam. Okey, siapa boleh tolong bacakan soalan? Saya, cikgu. Siapa ya, saya? Adam. Okey, Adam. Raja di bawah menunjukkan waktu mula dan tamat acara pertandingan karate. Waktu rehat diberi selama 3/4 jam. Kira berapa lama acara itu berlangsung? Okey. Jadi langkah yang pertama apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? Yang lain boleh jawab? Masa akhir tolak masa mula. Ya. Sebelum kita tolak apa yang perlu kita buat dulu? Cari 3/4 jam, cikgu. Kita kena baca dulu jam yang diberi tu. Okey. Mula tu menunjukkan jam berapa? Pukul berapa? 10.35. Okey. Ada pukul ya di depan. Perkataan pukul di depan ya. Okey. Kemudian tamat pukul berapa? 3:10 PM. Okey. 3:10 PM. Okey. Kemudian berapa nilai 3/4 jam tu? Yang waktu rehat diberi selama 3/4 jam. Berapa nilainya? Berapa minit tu? 45 minit. Ya, betul. 45 minit. Okey. Ingat ya. Kita belajar sekarang adalah tajuk masa dan waktu. Tetapi tajuk lain boleh masuk. Contohnya 3/4 ini adalah pecahan. Iya, jadi pegamun jalinan masa dan waktu dan juga pecahan. Okey. Sudah, maklumat tu semua sudah dapatkan. Sekarang kita selesaikan. Di sini, cikgu akan bagi dua cara penyelesaian. Dalam sistem 12 jam dan juga sistem 24 jam. Okey, kita tengok dulu sistem 12 jam. Okey, masukkan dia. Okey, sekarang kita kalau guna sistem 12 jam, kita guna 12 tolak berapa? 45 minit. 10 pukul 10.35. Okey, masukkan situ ya. Okey,
Okey, tolak sifar, tolak 35. Tidak boleh jadi pinjam. Okey, tengok ya cara dia meminjam. 60. Okey, 60 tolak 35 dia akan dapat 25. Ya, 11 tolak 10 adalah 1. Okey. Kemudian kita tambah masa 3 10. Okey. Jadi dia akan dapat 25 tambah 10, 35. 1 tambah 4, 1 tambah 3, 4. Okey. Jangan lupa tambah waktu rehat. 45 minit. 4 jam 35 minit. Tambah dengan 45 minit. Jadi kamu akan dapat 80 jam. Ada 4 jam. Okey, 80 tu tolak. Tolak. Tolak mana dengan 80 tu? Tolak 60. Okey, kenapa tolak 60? Sebab minit sebab 1 jam ada 60 minit. Ya, sebab 1 jam ada 60 minit. Di situ ada 80 minit kan? Ya. Ya. Jadi maksudnya dalam 80 minit itu ada hak 1 jam. Ada hak untuk jam. Faham? Faham. Jadi kita tolak 60 minit. Kalau kita tolak 60 minit, 1 jam. Ya, 1 jam kita bagilah dengan 4. Jadi dia akan dapat 4 tambah 1 lah di situ ya. Jadi 80 tolak 60, 20. 4 tambah 1, 5. Jadi 5 jam 20 minit. Boleh faham ke ni? Tolak 60 tambah 1? Boleh. Kita tolak 60 minit, kita mesti tambah 1 jam. Boleh. Okey. Kemudian kita tengok sistem 24 jam pula. Okey. Sistem 24 jam. Kalau sistem 24 jam ni, masa pukul 10.35 am dengan pukul pukul 3.10 pm, ini kita mesti tukar kepada sistem 24 jam. Okey. Pukul 3.10 pm itu dalam sistem 24 jam, berapa nilainya? 15.10. 5 jam 15.10. Okey. Kemudian tolak dengan jam 10.35. Okey. Tolaklah dia ya. 10 tolak 35. Tidak boleh. Jadi kena pinjam. Pinjam 60 minit tambah dengan 10 minit yang sedia ada. Jadi sekarang 70 tolak 35. 35. 14 tolak 10. 25. 4. Okey. Kemudian tambah dengan waktu rehatnya. Tambah dengan 45 minit. Minit tu ada 80. Kita buat macam tadi ya. Sebelah ni yang sistem 12 jam. Tolak 60 minit. Kita tolak 60 minit ya. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Tambah jam dengan tambah 1. Ya, jam tambah 1. Okey, jadi jawapannya ialah 5 jam 20 5 minit. Jam 20 minit. 20. Okey. Keluarkanlah jawapan boleh. 5 jam 20 minit. Okey. Dua-dua boleh buat ke cikgu? Ya, dua-dua boleh buat. Tapi kalau dalam peperiksaan, pilih satulah. Okey. Okey. Ada masalah lagi?
Waktu rehat tuh boleh tambah kah? Waktu rehat? Kenapa ya. Waktu rehat? Boleh tambah. Iya, mau ditambah. Sebab itu dalam pertandingan juga kan, berapa lama acara itu berlangsung. Jadi dalam pertengahan pertandingan itu dia ada masa rehat. Jadi kita perlu tambah juga 45 minit. Okey? Okey. Mau faham? Faham. Okey. Terima kasih untuk slot faham. Cikgu sampai sini saja. Okey. Slot seterusnya, Cikgu Jasmi akan sambung. Okey, perhatikan betul-betul. Okey, terima kasih daripada cikgu. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Jangan keluar dulu ya, Cikgu Jasmine akan sambung. Okey. Ini cuma tadi. Ya, Cikgu Jasmi. Ya, on. Okey, take five dulu ya. Rehat dulu anak-anak. Okey, boleh pergi ambil air. Ambil biskut. Cikgu nak nampak juga kamu. Okey, take five dulu. Kalau dalam, Cikgu larang kan makan? Tapi kita punya PDP online ni, boleh. Okey, sediakan kertas ya sebab lepas slot cikgu ada kuis. So, siapa yang dapat jawab dengan betul nanti cikgu kemudian heran dengan cikgu akan bagi hadiah. Yeay. Ada hadiah misteri. Mana dia? Hadiah yang misteri. Okey. Apa hilang ni? Tak tahu. Yang lain bila mau respon boleh on mic ya, kalau tiada mau cakap apa-apa off mic. Ya. Bila mau respon, mau jawab apa yang cikgu sampaikan, baru kita on mic sama-sama ya. Okey, boleh mula. Anak-anak, boleh kita mula? Boleh. Boleh. Okey. Boleh, cikgu. Lain, okey kah? Boleh. Okey, boleh ikut. Baik, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, cikgu Jasmi dari SK Merotai Besar. Okey, cikgu akan sambung kemahiran yang telah disampaikan oleh Cikgu Sufian berkaitan dengan penukaran sistem 24 jam dan juga 12 jam serta tempoh masa yang disampaikan oleh Cikgu Hairana tadi. Di dalam kemahiran mengira tempoh masa dalam jam dan minit untuk hari yang sama. So untuk Tan Cikgu pula, masih juga kira tempoh masa dalam unit jam dan minit tapi pada hari yang berlainan. So untuk hari ini Cikgu cuma sampaikan untuk 2 hari sahaja. Contohnya hari ini dan bersambung keesokan. Ya, minggu depan insyaAllah kita akan buat untuk pengiraan yang melibatkan beberapa hari. Okay. Okay, apa yang perkara yang paling penting ya dalam mengira tempoh masa dalam jam dan minit yang melibatkan hari yang banyak, ini yang perlu kamu take note ya. Kena fahamkan. Okay, yang pertama bagaimana
untuk menukarkan antara sistem 12 jam dan juga sistem 24 jam. Tadi sudah Cikgu Sufian ajarkan. Okay. Semua boleh buatkan tidak? Boleh. Boleh Cikgu. Okay. Yang kedua, dapat mengenal mula dan masa akhir sesuatu peristiwa. Ini tadi sudah disampaikan oleh Cikgu Airana. Ya, di mana menentukan masa mula dan juga masa akhir. Okey, kemudian ini pun disentuh oleh Cikgu Airana tadi, di mana untuk mencari masa kita kena tahu masa akhir atau masa tamat tolak dengan masa mula. Baru kita dapat cari tahu. Ini adalah cara untuk cari masa. Kita ada kesan ekstrim dan cara yang kedua tadi garis mampur ataupun masa. Dua-dua pun sudah disampaikan tadi oleh Cikgu Hayatul. Okey, ya. So, yang penting lazim ini Cikgu suka gunakan sistem 24 jam ya, lagi mudah ya. Tambahkan cari dan tempoh masa dalam minit, jam dan minit melibatkan hari yang berlainan. Okey, dan cara kedua ini Cikgu terpulang dengan kamu, tapi Cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk menggunakan garis kod sistem 12 jam. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Okey, hitungkan tempoh masa dari pada hari Rabu sehingga 3.20 AM pada hari Kamis. Tengok di sini kita ada dua hari yang berlainan dan kita perlu cari tempoh masa. Ya, bagaimana kita mencari, kita fahamkan dulu. Okey. Tengah-tengah itu ada jam 24. Ya, itu adalah masa akhir untuk hari Rabu dan masa mula untuk hari Kamis. Kalau dalam sistem 12 jam ya pukul 12. 12 apa anak-anak? Kalau pukul 12 tepat kita panggil, kita sebut macam mana? Aku boleh jawab. Dalam sistem 12 jam, jam 24 kita sebut macam mana? 4 minit. Jam berapa? 12. Jam 12. 12. Jam ada sebutan hal. Tadi cikgu sebutkan tadi. Jam 24 dalam sistem 12 jam kita sebut. Okay, jam 24, kalau dalam sistem 12 jam kita sebut pukul 12.30 malam. Bukannya 12 AM atau 12 PM ya, pukul 12.30 malam. Kalau tengah hari 12 hari ya, yang tepat. Okey, kita teruskan. Okey, bagaimana kita mau mencari pula tempoh masa? Okey, cikgu. Ini adalah masa mula. Okey. So ini cikgu sudah tukarkan pukul 4.50 sistem 24 jam. Dia akan jadi jam 16.50. Okey. Kemudian kita akan kira tempoh masa sehingga berakhirnya hari Rabu pada jam 20. Murid-murid hari yang pertama hari Rabu ya. Untuk hari yang seterusnya hari Kamis kita mulakan daripada jam ya sehingga jam 3.20. Ya, ini adalah dalam sistem 24 yang lebih mudah diingat. Okay, dan di mana tempoh masanya? Okay.
akan tambah kedua itu. Oke. Boleh paham? Baik, Ashraf. Right. Kita contoh seterusnya, mengira tempoh masa dalam minit melibatkan hari yang berlainan. Okey, dari pukul 4.50 hingga pukul 3.20. Okey, macam mana? Okey, kita tahu tadi tempoh masa kita cari dari masa akhir tolak masa mula. Okey, tadi ini paparan tadi. Okey, ini paparan tadi di mana kita, bagaimana kita mahu tahu di mana tempoh masa yang perlu kita kira. Okey. Lambat lainnya. Okey, kemudian kita gunakan sistem dua bentuk lazim. So dalam bentuk lazim cikgu suka kita gunakan sistem 24 jam. Di mana tadi 4.50 PM itu okey, kita akan tukarkan dia okey menjadi jam 16.50. So di sini okey, kita lihat lambat lain. Okey, ke lain. Okey, ke suara. Okey, okey. Teruskan. Okey. Okey, jam 24 ini di mana tadi? Adalah di pengakhiran tadi. Okey. Di pengakhiran tadi ya. Okey, kita tolak daripada jam 24. Okey, daripada jam 24 kita tolak jam 16.50. Tak nampak? Tak nampak, lambat lain. Lambat lain. Okey, yang lain okey ke tidak? Yang lain macam mana ya? Okey ke? Okey. 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 Teruskan Jasmine. Okey. Dari jam 24 tadi kita tolak dengan jam 16.50 untuk mendapatkan tempoh masa pada hari yang pertama iaitu hari Rabu. So 24 itu adalah tengah malam. Okey, kita tolak. Tengah malam. Sifar minit itu kita tidak boleh tolak dengan 50. So kita kena pinjam daripada satu jam daripada sebelah. So satu jam bersamaan dengan minit macam biasa. Okey. Tambah. Kita tolak lah. Kita tolak 60 tolak 50 kita dapat 10 minit. Dan 23 kita tolak 16 kita dapat berapa jam? Berapa jam? 10. Okey, so untuk hari pertama tempoh masanya kita ada 7 jam 10 minit. Okey, kemudian kita tambahkan pula dengan hari yang kedua, hari Kamis. So dari jam 24 tadi sehingga ke pukul 3.20 AM ya, kita cuma perlu masukkan 3 jam 20 20 minit di situ. Okey, jam 3.20. Okey, kemudian kita tambahkan seperti biasa. Okey, 10 tambah 20 kita ada berapa? 30. 30 cikgu. 30. 7 tambah 3 kita ada 10. 7 tambah 3 jawapan 10. Kita berapa tempoh masanya? 10 jam 30 minit. 30 minit. Boleh faham ke tidak? Boleh faham. Okey, poinnya di sini, apa yang penting di sini, kita tukarkan semua masa dalam sistem 24 jam. Dan bila ada melibatkan hari yang berlainan ini, kena tolak daripada tengah-tengah malam tu, jam 24.
Okey. Faham ya? Okey, itu untuk kaedah bentuk lazim. Okey, kaedah bentuk lazim kita gunakan sistem 24 jam. So, yang ini cikgu akan tunjukkan kaedah garis nombor pula. Ya. Untuk garis nombor, kita gunakan soalan yang sama. Okey, cikgu gunakan sistem 12 jam. Okey. Untuk garis, sediakan garis nombor macam yang diterangkan tadi oleh Cikgu Hairana. Okey, macam mana kita mau aplikasikan garis nombor pula? Okey, ini adalah pada hari Rabu. Okey, kemudian di sini adalah garisan untuk tengah malam. Tengah malam. Ya? Malam, 12 tengah malam. Okey, kemudian ini adalah hari Kamis, hari yang baru. Okey, ada PM di sana, ada AM juga. Okey. Kemudian kita mula daripada 4:50 PM. Okey, kita tengok garisan di situ. So, 4:50 berada di sini. Boleh nampak semua kan? Okey. Nampak. Kemudian macam mana kita boleh kira menggunakan kaedah ini? Okey, kita ambil dulu 4:50 sehingga 5 PM itu kita ada 10 minit. Okey. Okay, pukul 4:50 sehingga pukul 5 kita ada 10 minit. Kemudian baru kita kira bermula daripada 5 ya, jam 5 ni. Pukul 5. Boleh faham? Okay, kita akan kira selama masa tadi ya, masa antara jam 1 2 4 5 6 7. So kita ada berapa jam di situ? 7 jam. So kita kena kira pada hari Rabu saja kita campur balik dengan yang 10 minit kita ada 7 jam. 7 jam 10 minit. Hari Rabu. Dia faham? Faham. Boleh. Hari Kamis. Okey, hari Kamis ni senang saja ni. Okey, kita kira saja sehingga pukul 3:20. Okey, 1, 2, 3. Dan kita ada lebihan minit di sini berapa minit? 20 minit. So kita ada berapa? 3 jam. 3 jam 20 minit. Hari Kamis kita dapat sudah kan? 3 jam 20 minit. Apa kita buat seterusnya? Tambah. Bila kita tambah keduanya, kita ada berapa? Berapa tempoh masanya? 10 jam 30 minit. Pandai. 1 jam setengah. Okey, boleh faham? Boleh. Soalan yang alright. Mengira tempoh masa dalam jam yang okay. Ini pula dari pukul 2:35 AM pada hari Jumaat sehingga pukul 7:10 AM pada hari Sabtu. Tadi, okey. Pertama kita kena tahulah macam mana untuk buat pertukaran kepada sistem 24 jam. Okey, cuba anak-anak jawab dulu pukul 2:35 PM itu kalau kita tukar ke sistem 24 jam dia jadi berapa? 14:35 jam. 14:35 mesti ada jam ya, mesti ada jam. Okey, 7:10 AM pula pada hari Sabtu. Macam mana kita mau sebut? 19:10 19 AM. Jam 9:10. Jam 9:10. Kita lihat. Ini tadi pada hari Jumaat. Ini hari Sabtu dan kita ada garisan untuk tengah malam. Okay, berakhir pada jam 24 dan bermula juga hari yang baru. Okey, untuk hari Jumaat tadi jam 14:35 kita akan kira tempoh masanya sehingga tengah malam. Dan untuk hari Sabtu kita mulakan hari yang baru dan masa yang baru di sini
sehinggalah jam 7.10. Dan kita kira tempoh masanya di sini. Alright. Boleh faham? Boleh. Okay. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Okay. So kita gunakan dulu bentuk lazim untuk dalam sistem 24 jam untuk cari tempoh masa. Okay, untuk biasa, masa akhir, tolak masa, mula. Alright, ini yang tadi. Okay. Apa perlu kita letak di atas tu? Yang pertama sekali kita perlu letakkan apa dia? Masa akhir. Mula. Untuk akhir. Hari Jumaat, masa akhir, hari Jumaat. Jumaat, masa akhir. Jam berapa? Pada hari Jumaat. Jam berapa? Okay, jam 24. Jam 24. Sebab kita mau cari tempoh masa untuk hari Jumaat sahaja. Boleh faham? Boleh faham? Okay, itu adalah tengah malam untuk hari Jumaat. Kita tolakkan dengan jam berapa tadi? 14.35. Okey, sifar minit itu, kosong minit itu kita tukar, kita tolak 35 tidak boleh. So, kita perlu ambil dari satu jam daripada sebelah. Okey. Jadi menjadi 60 kita tolak dengan 35, kita ada berapa minit? 25. Kemudian 23 kita tolak dengan 14, kita ada 9. Okey, adakah sampai sini sejalankah kerja kamu? Tidak. 19, 10. Biasa akan dapat jawapan berapa? 16 jam 35 minit. Itu dalam sistem 24 jam dalam bentuklah lazim. Bagaimana pula dalam kaedah garis nombor? Okey. Ini pula kita kena sediakan apa dia? Okey, nanti kamu boleh pilihlah mana-mana kaedah yang kamu rasakan mudah untuk kamu buat ya. Okey, saya tunjukkan dulu. Pukul 2.35 dia berada di mana? Kabu. Dan 2.35. Kemudian dari pukul 2.35 sehingga pukul 3, kita ada berapa minit? 25 minit. Ya, untuk kita kira ya, kita kira secara bulat begitu. Okay. Ada yang kacau screen check kita ya. Dan kita akan kira nih. Kita akan kira dari pukul 2.35 sehingga pukul 7.10 pada hari esok. Oke, tadi kita sudah dapat 20 menit. So, kita mulakan pengiraan jam daripada 7.10. So kita ada 9 jam di situ dan kita tambahkan dengan minit tadi kita ada 9 jam 25 minit. Kemudian pada kami kita cuma perlu kira satu-satu pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada lebih atau tidak? Kemudiannya okay,
Ada berapa minit lebihan di situ? 10 minit. 10 menit. Jadi waktu masak untuk hari Kamis ada 7 jam 10 menit. Apa perlu kita buat di sini? Tambah. Tambah. Apa? 16 jam 35 menit. Ini boleh faham? Boleh. Boleh. Kakaknya ada soalan? Ya ada. Ada. Mau pahamnya? Belum. Oke, untuk yang ketiga ini cikgu mau kamu pula yang buat baru kita bincangkan. Oke. Okay. Oke, okay, buat dulu. Okay, keluarkan kertas. Buat dari pukul 2 PM pada hari Ahad sehingga pukul 4.50 PM pada hari Isnin. Oke, okay, yang sudah siap boleh on mic sebutkan. empat belas jam lima puluh minit. Okey, ada sudah dapat 14 jam 50 minit. Okey, kita bincangkan sama-sama. Okey, yang ini Ahad dan Isnin tidak ada pembahagi di situ. Dari 14 hingga 20 jam. Di sini yang perlu kita dapatkan informasi. Oke, okay. Kita buat dalam bentuk lazim. Yang lain sudah kah? Baru satu orang yang ready. 50 minit. Oke, okay, ada sudah dapatnya. Kita tengok. Karena kan bentuk lazim. Di atas itu kita letakkan berapa, anak-anak? 24. 24. Ya, untuk hari apa tuh? Untuk hari Ahad. Ahad. Oke, 10 jam. Kemudian apa perlu kita buat? Kita tambahkan dengan yang hari Isnin. Isnin kita ada berapa? 4 jam 50 menit. Okay, dan kita tambahkan kita ada 50 jam. Dengan ini kita mau sebut 14 jam 50 menit. Okey, dalam garis masa cikgu akan tambahkan. Soalan yang sama menggunakan kaedah garis nombor tadi, okey? Hairah, beri ya, di Ahad ya. Cepat janggun nangis. Jangan lupa. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk hari ini, sorry ya. Silap di situ, Bu. 1, 2, 3, 4. Ini ada berapa menit? 50 menit. 50 menit kan? Oke. Okay. Tempoh masa hari Isnin ada 4 jam 50 menit. Oke, kita ada 14 jam 50 menit. Oke, boleh faham? Boleh. Boleh faham? Boleh. So, boleh gunakan dua-dua kaedah yang mana lebih mudah untuk kamu buat. Ya? Tapi kita tahu, pastikan tahu apa ni untuk peralihan hari yang baru itu pada jam 20. Okey. Satu orang boleh baca kecil ini ke sini. Boleh baca. Dan Mana Mifdal?
8 jam 5 menit. Oke, okay. Coba baca. 8 jam 45 menit. Eko, saya suruh baca lah. Baca. 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 Menaiki. 8 jam 45 menit. 8 jam 45 menit. Baca, cikgu suruh baca. Baca soalan. Menaiki bas. Bebas itu. Baca, baca. Baca. Robert menaiki bus express pada pukul 8 PM dari Tawa ke Kinabalu. Dia tiba di kota Kinabalu pada pukul 8 perjalanannya dari Tawa ke kota Kinabalu. Alright. So di sini di mana masa mulanya? 8 malam. Apan malam. Ya. Apan. Woi, siap ke? Sudah. Belum lagi kita. Siap. Sudah. Ya, kamu. Oke, pukul 8 PM itu masa mula, pukul 4.45 AM itu masa akhir. Akhir. Kita gunakan Jasmine. Ya. Ada 10 menit lagi. Alright. Master. Okay, sebab okay. Ada live lagi lepas ni. Okay, okay. Okay, kita mula. Jam 24. Okay, kita tolak dengan jam 20 tadi. 20. Ada berapa? 4. Alright. Kemudian kita tambah dengan 4 menit. 6. Atau berapa jawapan semuanya? 8 jam 45 menit. Pandai ya semuanya. Bagilah tepukan untuk diri kamu. Okay, very good. So, sudah faham? Faham? Okay. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kuih. Cikgu Sufian, kita on quiz kan nih? Di sini lah kan? Okay. Di sini saja live. Di sini saja ya. Dari sini saja. Alright. Okay. Untuk di sini ada 6 soalan. Khususnya ada 6 soalan. So yang dapat jawab Cikgu Supin dan Cikgu Hairana akan tengok siapa yang mendahului. Kemudian yang betul jawabannya akan diberikan reload RM5 untuk satu soalan. Okay. So soalan yang pertama. Kuis yang pertama. Antara berikut yang manakah betul? A, B, C atau D? Kemudian dengan Cikgu Hairana, tolong tengok. Okay, boleh angkat mic. Kemudian saya jawab siapa? Jawaban sebenarnya E adalah B. Okey, Cikgu Hairana sama Cikgu Supian sudah dapatkah? Cikgu Hairana. Iya. Berebut-rebut. Iya, berebut nih. Tak tahu siapa yang dapat. Itulah. Bagi tahu nama dulu. Iya. Baru jawab. Siapa? Ya, betul. Bagi tahu nama dulu. Siapa yang beritahu nama yang pertama dan sekolah apa, itu yang jawab dulu. Quiz 2. Okay, sudah ready semua? Okay, ready. Ready? Dah. Alright. Saya cikgu. Cikgu, saya cikgu. Zazik, cikgu. Okay, saya. Saya. Cikgu, saya.
Saya Hairan. Saya cikgu. Okey, Mifjal, Mifjal. Adam cikgu. Si cikgu. Mifjal, Mifjal. Si cikgu. Si cikgu. Okey, betul. Mifjal dengan cikgu Hairana nanti ya. Okey, soalan ketiga. Okey. Mana budak Bukit Queen ni? Jawab. Jawab. Dia pula SK Merotai. Mana SK Merotai? SK Merotai. Ya, cikgu. Jawab. Okey, boleh angkat tangan. Okey, yang sudah jawab dapat hadiah, bagi peluang dengan kawan yang lainnya. Murid Bukit Queen jawab. Hitung selamat datang cikgu. Oke, okay, dapat. Cikgu. Cikgu. Muhammad Izwan. Cikgu. Muhammad Izwan. Cikgu. Cikgu. Cikgu si. Muhammad Izwan. Adam cikgu si. Si. Okay, dapat. Si. Muhammad Izwan. Muhammad Izwan. Mana Muhammad Izwan? Cikgu. Ya, okey, jawab. Okey, seterusnya. Mana kalian ini? Adam. Adam cikgu. 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 Ya. Udah. Okey, hitungkan pemasa di pukul 3.45 PM hari Rabu hingga pukul 1.30 AM pada hari Kamis. Dini Zakuan. Ada yang boleh jawab? Iya. Dini Zakuan, Dini Zakuan. Sekejap. Sekejap. Jawab. Okay, jawab. Lima bingit nanti. B. Nurul Karnain. Nurul Karim. Alright. Jasmine, Jasmine. Denis Zakuan yeah. Tadi, Jasmine. Denis Zakuan. Itu Denis. Nanti apa jawabannya? Denis, apa jawabannya Denis? Cikgu. Saya. Cikgu D. Apa jawabannya? Deni. Di. Di. Oke, Deni. Oke, quiz 5. Oke, hitungkan pemirsa dari 11.20 hingga 6.50. 12.20. Cikgu saya. Dini Zakuan lagi. Siapa itu? Dini Zakuan. Okey. Berapa jawabannya? 7 jam 30 minit. Okey, very good. 7 jam 30 minit. Tengok ya tadi. Quiz ke 6. Berapakah tempoh masa dari jam 21.30 hari Kamis hingga jam 4.50 pada hari Jumaat? Okey. Ini halaman berlainan ya. Mana? Ya, boleh. 9.30 tolak. Nurul Karina. Nurul Karina. Nurul Karina. Siapa yang boleh jawab? Nurul Karina. Okey, Nurul Karina. Nurul Karina berapa jawabannya? Apa dia? Cuba sebut. Cuba sebut. 7 jam 20 minit. Okay, very good. 7 jam 20. Okay, nanti kita akan hubungi masing-masing eh. So itu sahaja untuk hari ini. Gerakan semoga pada Cikgu Sufian. Amin. Terima kasih Cikgu Jasmine.
Okey, terima kasih Cik Jasmine. Demikianlah tadi penyakit kami secara bertiga. Saya Jasmine dari SKP Queen. Cikgu Jasmine daripada SK Merota, Cikgu Ertan daripada SK Bandar. Jadi kami berharap murid-murid dapat menguasai kemahiran pada hari ini. Dan Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid yang melibatkan diri aktif pada PDP kita pada hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua yang menonton dan memberi manfaat kepada kita semua. Jadi saya serahkan kepada rekan-rekan lain untuk memberikan ucapan. Terima kasih. Alhamdulillah. Ah, saya dulu. Hello, hello, dengar. Dengar.